Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Yang dihormati Deputi Inspektor Jeneral Dato' Sri Ali Khan bin Maidin Piching, Timbalan Kota Polis Negara. Yang dihormati Dato' Sri, tuan-tuan, Barisan Kepimpinan PDRM. Yang berbahagia Profesor Dato' Geospatial Technologist Dr. Muhammad Ikhwan Haji Toriman, Naib Chancellor UKM serta Barisan Ahli Akademik Universiti Kebangsaan Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan serta hadirin sekalian. Sementara lagi kita akan menyaksikan penyerahan mock check daripada pihak PDRM kepada UKM. Tetapi sebelum itu izinkan saya memberikan secara ringkas kronologi usaha-usaha PDRM UKM ke arah jalinan kerjasama ini. Sebagaimana yang semua maklum, PDRM telah menjadikan pihak UKM sebagai rakan strategik untuk menyediakan kepakaran yang merangkumi aspek penyelidikan dan latihan bagi menambah baik keupayaan penyiasatan Jabatan Kesihatan Jeneral Naropati. Titik tolak kerjasama telah bermula pada tanggal 21 Oktober 2022 apabila satu MOU telah ditandatangani oleh pihak PDRM dan UKM di UKM. Rentetan daripada itu, beberapa siri pertemuan mesyuarat telah diadakan bagi memastikan apa yang disepakati di dalam MOU itu telah berjalan dengan lancar. Maka pada hari ini, dengan penyerahan mock check yang bernilai 1.2 juta itu akan memberi kemudahan kepada pihak UKM menyediakan fasilitas di bahagian makmal untuk memberikan kemudahan dalam penyelidikan mereka, khususnya dalam berkaitan dengan dadah. So, pada hari ini saya menjemput yang dihormati Timbalan Kota Polis Negara untuk menyerahkan mock check kepada pihak UKM. Okay, video mana tu ni? Ya, tadi foto dulu. Seterusnya adalah pemberian cedera hati daripada pihak PDRM kepada UKM. Sedangkan dan mati Timbalan Kota Polis Negara untuk berikan kepada yang berbagai rumah Datuk. Flash bank yang sebagainya lah. Ini tak tidur pun, ini ke rumah. Ini pun tak ngelam. Ini bagi khusus. Ini bagi khusus. Power khusus tak ada. Ini pun. Dan seterusnya adalah berhasil hati daripada pihak UKM kepada pihak PDRM. Silakan berbagai Profesor Datuk untuk memberikan berhasil hati kepada yang dihormati Datuk Sri Timbalan Kota Polis Negara. Datuk Sri is our alma mater. So you know that this we celebrating about 50 years. Akhirnya penyerahan cek dan juga cengkati, maka selepas ini kita adakan juga serian media oleh yang dihormati Datuk Sri Timbalan Kota Polis Negara. Silakan. Untuk ini.
Good morning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Utamanya terima kasih kepada semua wartawan yang hadir pada pagi ini untuk menyaksikan penyiaran mock check kepada antara PDRM dengan UKM. Sebelah kiri saya adalah Profesor Datuk Geospatialist Technologies Dr. Muhammad Ikhwan bin Haji Toriman, Knight Chancellor UKM. Dan sebelah Datuk Profesor Wan Muhammad Kamal dan yang ujung sekali itu Profesor Muhammad Dr. Muhammad Kasim di mana Knight Chancellor Ahiwal Pelajar dan Hubungan Akademik dan Antarabangsa dan tadi Profesor Datuk Dr. Wan Muhammad Kamal Nujani adalah TNC Ahiwal Penyelidikan dan Inovasi. Sebelah kanan saya Datuk Sri Muhammad Kamudin Mahdi, pengarah Jabatan Jenayah Narkotik. Sebenarnya yang dimaklumkan tadi, kerjasama antara PDRM dan UKM ini adalah kerjasama strategik yang merangkumi aspek pendidikan dan latihan bagi menambah baik keupayaan penyiasatan Jabatan Jenayah Narkotik khususnya dalam memerangi ancaman dadah dan bahan psikoaktif baru ataupun new psychoactive substance. Penyerahan dana bernilai RM1.2 juta ini kepada pihak UKM ini bertujuan untuk yang pertama untuk sewa beli instrumen makmal termasuklah meningkatkan keupayaan penggunaan fasiliti makmal dalam menjalankan kajian dan penyelidikan berkaitan dadah dan NPS secara menyeluruh, komprehensif, penyelidikan menyeluruh dan komprehensif. Dan yang ketiga, dana ini juga akan dimanfaatkan untuk penganjuran latihan kepakaran forensik narkotik kepada PDRM khususnya warga JSDN. Jaringan kerjasama strategik ini diharap mampu untuk mempertingkatkan lagi usaha PDRM khususnya JSDN dalam membentras aktiviti penyerupan dan pengedaran dadah secara lebih efektif. Dan kerjasama strategik ini juga dapat memberi peluang kepada para penyelidik untuk meneroka ilmu baru yang seterusnya digunapakai sebagai metodologi pelaksanaan operasi anti dadah. Kerjasama sumber kepakaran UKM juga akan dimanfaatkan melalui penyelidikan yang akan jalankan dalam usaha membantu PDRM memerangi ancaman terkini dadah dan NPS dengan lebih efisien di samping memperkasakan siasatan melibatkan kes narkotik. Untuk makluman rakan media juga, ada 7 aspek pendidikan yang akan dilaksanakan dalam kerjasama ini, iaitu yang pertama melaksanakan kajian dan pendidikan berkaitan perincian sebatian aktif. Kajian ini akan menentukan apakah bahan-bahan kimia yang digunakan untuk menghasilkan dadah. Ini bagi membolehkan pihak polis dengan kerjasama lembaga racun di bawah Kementerian Kesihatan Malaysia untuk merangka satu SOP ataupun undang baru ataupun perkemaskan lagi undang yang ada bagi mengawal ketat bahan-bahan kimia tersebut. Seterusnya, kajian juga bagi mengenal pasti bahan-bahan kimia yang boleh mendorong pengguna menjadi lebih ganas dan terlibat dalam jenayah kekerasan dan harta benda. Dan kalau ikut kajian yang dibuat, kajian awal dibuat oleh pihak JSDN, hampir 60% penagih dadah yang ditangkap ni terlibat dalam jenayah kekerasan dan jenayah harta benda. Yang kedua, program ini juga akan melaksanakan kajian dan penyelidikan berkaitan penentuan kadar dos ketagihan. Kajian ini bagi menentukan kadar minimal dos yang boleh mendorong pengguna menjadi penagih ketagih dadah. Dan ini juga bagi membolehkan pihak kita menentukan proses rawatan dan pemulihan pula. Yang ketiga, kajian ini akan melaksanakan penyelidikan berkaitan penjejakan forensik molekul asal dadah. Contohnya, kita dapat mengenal pasti dadah ini dia sumber yang sama atau tidak. Contohnya, rampasan dadah di Johor dan rampasan dadah di Kelantan. Dengan kajian ini, kita dapat menentukan dadah dari sumber yang sama. Itu penting bagi kita menentukan kaitan antara sindiket. Mungkin sindiket yang berlokasi di Johor, di Kelantan, di Sabah ni menggunakan satu sumber yang sama, dadah yang sama.
Yang keempat, kajian ini akan membangunkan pengkalan data forensik Molecule New Psychoactive Substances, NPS. Ini bagi membentuk pengkalan data bagi rujukan agensi penguatkuasaan, bukan saja untuk di Malaysia, malah untuk di rantau Southeast Asia, rantau Asia Tenggara. Dan pengkalan ini, data ini akan tempatkan di makmal forensik Kuala Lumpur. Yang kelima, menghasilkan strip ujian jenis elektrod biosensor. Ini bagi menghasilkan test strip yang lebih berkualiti dan tepat. Dan yang keenam, menentukan jenis dan kepekatan residu dadah di loji rawatan kumbahan. Kalau kita tengok banyak sekarang ni lab-lab dadah di beroperasi di kawasan-kawasannya gated community, tempat-tempat kediaman VVIP yang ataupun bangunan-bangunan tinggi kan, yang sukar untuk dimasuki oleh pihak polis. Jadi dengan kaedah ini, kita mensasarkan lokasi-lokasi yang dinyatakan tadi untuk kita mengesan pengguna ataupun mamal dadah yang beroperasi di lokasi-lokasi tersebut. Dan yang ketujuh, yang ini penting tuan-tuan, ini khusus jangka pendek, yang mana setakat ni kita telah lantik 8 pegawai, seorang berpangkat ASP dan 7 inspektor untuk mengikuti kursus, 6 kursus jangka panjang dan 2 kursus CJ profesional. Ini tuan-tuan kursus pertama kali dalam sejarah tuan-tuan UKM, dengan bantuan UKM, kerjasama kita dengan UKM, menganjurkan kursus-kursus yang ini untuk memantapkan lagi siasatan dan juga operasi-operasi kita terhadap sedikit-sedikit dadah tuan-tuan. So, kita harap dengan penganjuran kursus-kursus ini, pegawai-pegawai polis khususnya daripada Jabatan Sarjana Narkotik akan mendapat kepakaran dan boleh menggunakan CJ tersebut ataupun peringkat master tersebut untuk menunjukkan pelajaran di peringkat tinggi. Itu saja untuk makluman rakan media. Kalau ada soalan-soalan. Equipment ni akan letakkan di UKM sementara ni, sehinggalah sampai satu masa yang sesuai kita dah ada lab ni, kita akan pindahkan. Kita kepakaran tu kita tak pasal bergantung kepada UKM sementara waktu ni. Kerjasama ini baru ke ataupun sebelum ni pernah ada kerjasama dengan universiti? Ini adalah kali pertama kita menjalin kerjasama dengan universiti ya. Ini kali pertama. Ini macam tadi nyatakan sejak 2021 ni kita dah bermula apa ni perbincangan, mesyuarat-mesyuarat sebagainya untuk memastikan benda ini berjalan. Dan alhamdulillah hari ini adalah satu hari bersejarah juga untuk kita memantap lagi untuk meneruskan apa ni rancangan kita dalam kerjasama kita, PDRM dan juga UKM. Dato' Sri, kenapa UKM dan pakaran lain? Kerana UKM ada kepakarannya. Kalau tak silap je, Datuk betulkan aku salah. UKM yang antara satu Sunway University, nombor dua UKM yang jadi penarafan antarabangsa. Penarafan antarabangsa. So, University, Sunway University dengan UKM sekarang ni duduk di tangga teratas. Alhamdulillah lah. Maksudnya kita sebelum ni kita dah mengenal pasti kemampuan kepakaran UKM dan baru-baru ni penarafan tu dah keluar. Menunjukkan memang UKM ni ada ke atas dengan Sanjay University. Ini ada ini, lagi? Bawah fakulti apa? Science Technology. Science Technology. Science Technology. Science dan Technology. FST. Science and Technology. Yeah. Lagi? Ada soalan lain? Soalan lain? Soalan lain boleh? Tengok soalan. In 2022, you stood alongside Tan Sri Abdul Sadi during the MOU, and today you are here strengthening the cooperation between PDRM and UKM. Over the past year, how would you describe the relationship in your own words? I mean, the 1.2 million is ini yang saya ini yang saya katakan tadi, prosesnya adalah proses yang berterusan. Nah, kalau dulu dengan Tan Sri Akhil Sani, waktu Tan Sri Akhil Sani menjadi IGP, masih lagi peringkat perbincangan sebagainya. Ini dah kita dah masuk ke fasa pelaksanaan. Kita dah nak beli equipment, kita dapat peruntukan baru, kita akan meneruskan apa ni, memulakan program latihan yang saya katakan tadi melibatkan 8 pegawai, 1 ASP dan juga 7 inspektor tu.
Tu dia orang punya khusus tu peringkat master ni. Tu benda ni akan berkembang lagi. Ini yang saya katakan tujuh tadi yang kajian tu mungkin akan bertambah lagi pada masa akan datang. Kita akan mengikut keadaan, kesesuaian dan keperluan khusus-khusus yang akan ditawarkan kelak. Ini bukan statik, kan? Tak statik. Dia akan apa ni berkembang ni. Difahamkan kini ada petunjuk baru mengenai kes kehilangan Zelayan. Mungkin Datuk Seri boleh ulas benda tu. Dan satu lagi soalan mengenai perkembangan terkini kes Gempur Jerung di Sabah. Difahamkan operasi masih berjalan dan ada tindakan untuk bulu dalam dada tu sendiri tak? Ini apa ni yang soalan pertama tu daripada mana you dapat maklumat tu? Semalam difahamkan ada daripada media sendiri. Setakat ni pihak polis masih lagi meneruskan siasatan. Kita tak pernah memberhentikan siasatan ke atas kes ini. Siasatan masih diteruskan. Kalau ada sebarang perkembangan baru yang boleh dikongsi, akan dikongsi pula. Setakat ni tidak ada perkembangan baru. Dan berhubung dengan operasi Sabah, tuan, untuk makluman rakan media pada 29 Disember tu, kita ada buat satu lagi tanggapan atas seorang pegawai agensi pengkuasa yang bertindak sebagai transporter tu. Tu umur 43 tahun, dia ditahan, dia bertugas di Lembah Kelang. Sebelum tu pernah bertugas di Sabah. Dan ini menjadikan keseluruhan tangkapan sosma kita 11 orang sekarang ni. Dan mungkin akan ada lagi tangkapan, tangkapan baru lah. Ini proses siasatan operasi ini masih lagi berjalan. Terus setakat ni kita dalam proses soal siasat masih lagi berjalan dan pada masa sama kita sedang menyiapkan kertas siasatan untuk menyiapkan kertas siasatan dan seterusnya akan dipanjangkan kepada pihak ADC lah untuk tindakan susulan. Ada apa ni sebelum ni kita dah nyatakan bahawa kita akan ambil kita sedang setelah pun mengambil tindakan sebuah amlak kuat. Dan kita juga akan berkolaborasi dengan lembaga hasil dalam negeri untuk memastikan aset-aset semua anggota sindiket ini kita ambil tindakan di bawah ni lah, sama ada AMLA ataupun di bawah lembaga hasil dalam negeri. Untuk makluman berkenaan dengan apa ni, tindakan di bawah AMLA, setakat ni ada 22 akaun bank yang telah dibekukan bernilai RM420,000, kenderaan yang 18 yang disita bernilai lebih 6.6 juta. Banyaklah kenderaan mewah tuan-tuan. Wang tunai setakat ni tuan-tuan, RM35,000, barang kemas, jam tangan, Rolex sebagainya lah, anggaran RM100,000. So proses ni berterusan, dia pun tak statik. Mungkin lepas ni kita akan jejak lagi banyak lagi aset-aset yang dimiliki oleh ketua sedikit ataupun anggota sedikit ni. Benda ni akan kembang lagi. Ada kesan mungkin makmal operasi diorang ke apa? Sekarang ni kita masih lagi dalam proses menjalankan siasatan untuk mengesan. Ada maklumat yang mengatakan dia bawa by container, sebenarnya adalah kita tengah usahakan raw material. Itu yang saya katakan yang paling penting sekarang ni adalah sindiket. Kita nak membentra sindiket. Ya, dadah pun penting juga kan? Dadah tu kita dah rampas banyak operasi yang berterusan, tapi yang fokus kita sekarang adalah untuk sindiket. Kita nak memastikan sindiket ini ditumpaskan secara keseluruhannya. Tidak ada lagi saki-baki anggota sindiket yang boleh bebas. Sri, berkenaan dengan tangkapan Raja Ledah di Thailand, sebanyak ada kereta mungkin akan bawa balik ke Malaysia? Raja Dadah ni berusia 41 tahun, memang asal daripada Malaysia, asal daripada Perak. Dan dia telah berkahwin dengan seorang wanita Thailand, ditangkap di Laos. Setakat ni kita tidak ada rancangan untuk membawa dia balik. Dia ditangkap dan telah pun diserahkan kepada Thailand. Dan biarlah dia menghadapi pertuduhan di Thailand atas aktiviti dadah. Kalau Thailand ada cukup bukti untuk mengambil tindakan ke atas beliau, biar Thailand ambil. Mana-mana warga negara Malaysia yang berada di luar negara yang melanggar undang-undang negara tersebut, kita serahkan kepada negara tersebut untuk mengambil tindakan. Datuk Seri, baru ni ada dua individu campur tangan dalam tarikh Islam. Ada perkembangan dia, Datuk Seri? Kita akan maklumkan perkembangan ni. Saya ingat pengarah JSJ dah keluar statement kan? Semalam kan, bila dua hari lepas.
Ada. Okey. Terima kasih semua. Okay, dah. Terima kasih banyak rakan meja. Assalamualaikum. Salam. Saya nak tanya satu lagi soalan boleh? Perkembangan siasatan terhadap rojek macam mana? Dah selesai ke? Kita akan update kemudian. Satu lagi soalan. Berkenaan siasatan Dr. Agus dan kita akan update kemudian.